mendapat sebuah pujian kepada Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Biar pujian sering yang saya serahkan kepada Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dua tangan Tuhan yang berkuasa telah menarik dan menghimpunkan kami untuk berada di tengah-tengah ibadah pemuda remaja. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini juga merupakan sinyal bagi kami bahwasanya pintu surga terbuka bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang telah mati bangkit dan selanjutnya dipermuliakan. Biarlah kiranya pengalaman ini juga menjadi bagian kami masing-masing, sehingga pengikutan kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau selanjutnya, ketika Engkau dipermuliakan 10 hari kemudian, Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Tuhan itu yang akan memimpin kami dalam segala perkara, menolong kami dalam segala perkara, mengajar kami sampai nanti betul-betul, oleh karena Roh Tuhan yang disebut juga cincin meterai, membalikkan keadaan yang susah dihibur, bahkan yang harusnya menuju kepada maut dibalikkan menjadi menuju kepada kemuliaan kekal. Terima kasih, terpuji Tuhan. Terima kasih buat panjang sabar Tuhan sebagai kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami, termasuk kesempatan untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami layak untuk menikmatinya, menikmati pembukaan firman. Oleh sebab itu, hamba menyerahkan hidup hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kiranya hamba-Mu di tengah pemberitaan firman-Mu. Taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Minyak kudus Tuhan tercurah mengurapi kehidupan hamba. Untuk menolong hamba di tengah pemberitaan firman, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu betul-betul sampai dan melawat kehidupan kami,
menjangkau setiap kehidupan muda remaja secara khusus, dan menjangkau setiap kehidupan setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, baik lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam dan luar negeri. Kami tahu iblis setan berusaha untuk menggagalkan segala rencana Allah, termasuk berusaha untuk merusak ibadah dan mencuri firman dari kami lewat segala tipu dayanya, roh jahat, roh najis, nyanyian berbalas-balasan, termasuk roh kemunafikan pura-pura, roh pemberontakan, roh keras hati, sombong, angkuh, roh kepasikan, roh hati yang membuat hati liar, roh itu semua kami ikat, tolak, patahkan, singkirkan, tengking dalam nama Yesus. Segala iblis setan, kami perintahkan engkau semua pergi keluar dari tempat ini, dari kehidupan kami masing-masing. Darah Yesus yang berkuasa memberi kelepasan atas hidup kami masing-masing, baik yang tatap muka, baik yang online dalam luar negeri. Selanjutnya hadirlah Tuhan di tengah ibadah kami sebagai membesar melayani, berdoa, perdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah dari awal sampai berakhirnya. Namun engkau juga kiranya mengurapi dan memakai yang membaca firman Tuhan, yang bertugas untuk infokus, live streaming, bahkan juga Tuhan alat-alat elektronik semuanya, perangkatnya dipercikai dengan darah Yesus, diberkati, diurapi, bahkan sinyal di udara diurapi, telinga yang mendengar firman sekali lagi diurapi oleh Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi korban dan persembahan dupa berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati lingkungan pastori, berkati mereka semua, telinga yang mendengar, mata yang melihat, orang yang mengetahui, semua hamba serahkan dalam tangan-Mu. Lawat jamati mereka sekaliannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Kami sudah berdoa dan berucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, terkhusus pemuda remaja dimanapun berada yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, bahkan secara khusus memberikan dirinya untuk digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia, lewat online, baik yang di dalam negeri di tanah air Sabang Merauke maupun di luar negeri di mancanegara di tiap-tiap negara. Saya menyapa saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan selanjutnya marilah kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan menyatakan dan meneguhkan hati kita lewat firman yang dibukakan bagi kita malam ini. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya marilah kita menyambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Kejadian 41 ayat 42. Namun bacalah terlebih dahulu ayat 41. Kejadian 41 ayat 42. Pembacaan diawali 41. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, puji Tuhan, Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dilantik menjadi kepala pemerintahan atas seluruh Mesir. Puji Tuhan, istilah sekarang disebut mangku negara atau perdana menteri, ya. Amin. 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 Kemudian tanda sama artinya Yusuf dipermuliakan. Sekarang tanda Yusuf dipermuliakan ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya, ya, dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Terima kasih. Dengan di sini kita melihat dengan perantaraan Firaun, ya, atau Tuhan meminjam tangan Firaun
untuk mengaruniakan tiga hal kepada Yusuf. Antara lain, satu, cincin meterai. Dua, pakaian dari kain halus atau lenan halus. Tiga, kalung emas. Puji Tuhan. Selanjutnya marilah kita mengikuti penjelasan dari hal yang ketiga, yaitu kalung emas digantungkan pada leher Yusuf. Amin. Amin. Jadi intinya di sini adalah kalung emas digantungkan pada leher Yusuf. Dengan demikian, saudara, pelantikan Yusuf sebagai kepala pemerintahan atas seluruh Mesir sudah dianggap sah. Puji Tuhan. Namun, saudara, ada yang harus kita ketahui bersama-sama. Sebelum leher Yusuf dihiasi dengan kalung emas, puji Tuhan, sebelum leher Yusuf dihiasi dengan kalung emas, Yusuf harus melewati sebuah proses yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-16-17. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ya, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, ya, diutusnyalah seorang mendahului mereka, ya, untuk menolong 7 tahun masa kelaparan. Tuhan mengutus seorang yang layak untuk diutus dan sekaligus mendahului Israel dan anak-anaknya, Yakub dan anak-anaknya. Terus Yusuf yang dijual menjadi, ya, budak. Singkatnya, Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita berada di bumi, menginjak bumi, berada di bumi Provinsi Banten, dan di dan menginjakkan bumi Provinsi Banten ini bukan suatu kebetulan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhanlah yang mengutus kita sekaliannya. Amin. Percayalah apa yang saya sampaikan. Haleluya. Tuhan sedang memakai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bagi bangsa-bangsa atas seluruh dunia. Ayat 18-19. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, ya, lehernya masuk ke dalam besi. Puji Tuhan. Terus sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tetapi inilah yang terjadi ketika Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Kakinya dihimpit dengan belenggu. Kemudian yang tidak kalah hebatnya, yaitu lehernya masuk ke dalam besi. Leher dibelenggu oleh besi. Puji Tuhan. Sampai kapan? Sampai saat firman Allah sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Puji Tuhan. Jadi sampai kapan leher itu dibelenggu besi? Jawabnya, sampai saat firman Allah sudah genap dan janji Tuhan membenarkan Yusuf. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita sekaliannya benar-benar menggunakan leher ini, benar-benar menggunakan leher kita masing-masing untuk menundukkan kepala di kaki salib Tuhan. Amin. Sampai kapan? Jawabnya, sampai saat firman Allah sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya nanti, ya. Amin. Amin. Jangan ragu ketika kita menggunakan leher untuk menundukkan kepala terhadap Dia yang layak untuk diagungkan, ditinggikan. Puji Tuhan. Ayat 20-21. Raja menyuruh melepaskannya,
penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Puji Tuhan, itu saat itu terjadi saat firman sudah digenapi terus. Dijadikannya dia tuan atas istananya, ya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ya. Singkat kata, akhirnya Yusuf dipermuliakan. Artinya firman Allah sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi benar-benar Yusuf ini diutus ke Mesir karena untuk berada di dalam rencana Allah. Dia berada di dalam rencana Allah. Amin, saudaraku. Amin. Dan dia harus melewati semua kesulitan itu, termasuk leher dibelenggu besi, sampai firman Allah digenapi, barulah ia dipermuliakan. Tenang saja, tidak usah risau, tidak usah kita menjadi gusar dengan belenggu yang ada di leher ini. Tetap saja gunakan leher untuk menundukkan kepala. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tidak usah ragu, ya. Amin. Itu janji firman nanti tergenapi. Amsal 3. Lihatlah. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat dari hikmat. Puji Tuhan. Baca. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Iya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Iya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Iya, saudara, perhatikan baik-baik terus. Maka engkau akan mendapat kasih. Haleluya. Terus. Dan penghargaan, iya, dalam pandangan Allah serta manusia. Iya, saudara. Perhatikan baik-baik, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kehidupanmu dari remaja. Amin. Kita semua secara khusus kehidupan muda remaja. Amin. Amin. Tetapi biarlah kiranya kasih dan setia itu tampil dan nyata di dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Sebagai strip pertama, kalung emas yang digantung pada leher. Strip yang kedua, dituliskanlah kasih dan setia itu pada loh hati. Sama artinya firman mendarah daging, sama dengan firman tergenapi. Amin. Tujuannya adalah supaya kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Jadi kalau manakala leher harus dibelenggu dalam besi, tidak perlu risau. Jangan sampai kasih dan kesetia itu meninggalkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Tidak usah bertanya-tanya mengapa begini, mengapa begitu. Sampai nanti firman tergenapi. Dan biarlah kasih dan setia itu bagaikan kalung tergantung pada leher. Biarlah kasih dan setia itu betul-betul bagaikan firman yang tertulis di dalam loh hati. Firman tergenapi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ingat itu, ya. Amin. Amin, ya. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatimu. Iya. Terus. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Terus. Akuilah dia dalam segala lakumu. Iya. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Terus. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Iya, terus. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terima kasih. Jadi oleh sebab itu, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalaupun leher dibelenggu oleh besi, kasih dan setia jangan meninggalkanmu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Satu, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Amin. Itu loh, saudara. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Puji Tuhan. Praktiknya, akuilah dia dalam segala lakumu.
maka ia akan meluruskan jalanmu. Syarat yang kedua, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ini loh saudara, seringkali anak Tuhan menganggap diri bijak. Prakteknya, saudaraku, prakteknya, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Amin, saudaraku. Amin. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Syaratnya adalah berarti percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Syaratnya ada dua. Satu, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Dua, janganlah kita menganggap dirimu sendiri bijak. Paham ya? Amin. Puji Tuhan. Itu loh saudara, dua syarat ini penting untuk diperhatikan supaya kasih dan setia itu betul-betul tidak meninggalkan kita. Artinya sekalipun leher harus dibelenggu besi, tapi ingat itu terjadi sampai firman tergenapi nanti, janji Tuhan membenarkannya. Maka dua hal itu diperhatikan syaratnya. Satu, syarat pertama, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dua, jangan menganggap diri pintar. Itu loh saudara, ingat itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat dalam satu peristiwa. Lukas 24. Puji Tuhan. Ingat dua hal itu ya. Amin. Jangan bersandar kepada pengertian. Dan yang kedua, jangan menganggap diri pintar. Puji Tuhan. Injil Lukas 24. Supaya kasih dan kesetia itu jangan meninggalkan ya. Dengan kata lain, leher tetap berada di belenggu besi sampai firman Allah tergenapi. Lukas 24. Bacalah ayat 13 sampai 21. Banyak ya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Agak cepat. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, ya, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Terus? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Terus? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Terus? Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Terus? Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sementara mereka bercakap-cakap dalam perjalanan menuju Emmaus, tapi dua murid ini tidak mengenal Yesus karena ada selaput menutupi, selaput daging. Ini daging ini loh yang seringkali kita membuat sehingga kita tidak mengenal Tuhan. Paham saudaraku? Amin. Daging dengan keinginannya yang membuat kita tidak mengenal Tuhan saudara. Sekalipun firman sudah dinyatakan saudara, ibarat Tuhan sudah bercakap-cakap dengan kita. Ingat itu. Terus ayat berapa sekarang? 17. Sekarang ayat 17 dan seterusnya. Yesus berkata kepada mereka, ya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terus Tuhan, pernyataan ini bukan berarti Tuhan tidak mengetahui apa-apa, tapi Tuhan mau mengetahui isi hati mereka. Amin, saudaraku. Amin. Maka penting sekali pengakuan yang tulus keluar dari mulut, namun itu harus berasal dari dalam hati yang tulus. Ya, paham saudaraku? Amin. Pengakuan dosa itu penting. Kemudian 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas, ya, menjawabnya. Satu dari dua murid menjawab Yesus. Terus? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Terus? Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Terus? Katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Apakah itu? Jawab mereka, ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Terus, dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Seorang nabi yang berkuasa. Terus, dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Perkataan dan perbuatannya berkuasa. Terus, dan di depan seluruh bangsa ini. Ya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ya. Dan mereka telah menyalibkannya. Ya. Terus, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terus, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Puji Tuhan. Jadi saudara,
Di sini terjadi percakapan antara Yesus dengan dua murid yang sudah berjalan ke Emmaus. Amin. Amin. Adapun inti dari percakapan mereka adalah bahwasanya kedua murid tersebut menyesali perbuatan dari imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi, karena mereka telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati di atas kayu salib. Itu loh yang mereka sesali. Itu bisa dilihat dari perkataan mereka. Mereka berkata di ayat 21 ayat 19, ulangi baca. Katanya kepada mereka, ya. Apakah itu? Jawab mereka, ya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Lihat ya bagian B. Terus, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan ya. Perkataan. Seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatannya. Terus, di hadapan Allah dan ayat di 20. Depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan ya. Pemimpin-pemimpin kami ya. Telah menyerahkan dia ya. Untuk dihukum mati. Ya, karena dia adalah nabi yang berkuasa. Tetapi akhirnya diserahkan untuk dihukum mati. Lalu ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan ya. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terus? Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, intinya hasil dari percakapan itu ialah bahwasanya kedua murid tersebut menolak salib ditegakkan. Ingat saudara, salib harus ditegakkan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Salib juga harus ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Dalam segala perkara salib harus ditegakkan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau mereka menolak, menyayangkan peristiwa matinya Yesus di atas kayu salib, sebenarnya ini adalah pemikiran yang salah. Sebab kasih dan setia itu janganlah kiranya meninggalkan kita semua, tetapi biarlah kiranya kasih dan setia itu harus menjadi kalung emas pada leher dan dituliskan pada loh hati. Firman menjadi daging, menggenapi firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu melihat kebodohan semacam itu, kita lihatlah reaksi Yesus terhadap dua murid. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, ya. Hai kamu orang bodoh, ya. Betapa lambannya hatimu. Terus, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah ya. Dikatakan para nabi. Ya. Melihat kebodohan itu, Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Nah, Tuhan menyatakan bahwa mereka bodoh. Mengapa? Karena Yesus berkata, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, syarat supaya kasih dan setia itu jangan meninggalkan kita, saya sudah sampaikan di atas. Satu, jangan bersandar kepada pengertian. Dua, jangan menganggap diri bijak. Paham saudaraku? Amin. Nah itu yang membuat mereka bodoh. Apa kelemahan dari orang pandai? Apa kelemahan dari orang pandai? Ya kepandaiannya. Apa kelemahan dari orang kuat? Ya kekuatannya. Dapat dipahami saudaraku. Sebab itu jangan bersandar kepada pengertian, jangan menganggap diri pinter, supaya jangan menjadi bodoh seperti dua murid itu. Amin saudaraku. Tetapi biarlah kita bersandar kepada apa yang dikatakan oleh firman nabi, apa yang dikatakan oleh firman para nabi yang dituliskan di dalam kitab suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, perlu untuk diketahui bersama-sama, Mesias harus terlebih dahulu menderita sengsara, mengalami semua sengsara itu untuk selanjutnya masuk dalam kemuliaan.
tidak mungkin kita tidak mungkin kemuliaan dinyatakan tanpa sengsara. Jadi sengsara dulu barulah kemuliaan. Amin. Amin. Sedikit dulu bersaksi ya. Waktu pertama kali Om Tante diutus oleh Tuhan untuk melayani sebuah persekutuan di Bagan Batu di Riau sana. Setelah turun dari, semua mendengar dulu sini, tidak usah malu melihat saya. Setelah turun dari pesawat, lalu kami harus, ini perjalanan kami ya, tongkat estafetnya, sebelum melayani dua persekutuan di Medan. Terlebih dahulu kami ke Riau, Bagan Batu. Setelah turun dari pesawat di Riau, maka kami naik yang namanya travel atau apapun namanya itu, saya tidak mengerti, disewa untuk sampai dari bandara, untuk sampai ke jalan lintas Sumatera, dari Riau ke Sumatera Utara, Medan. Jadi untuk mencapai ke situ dibutuhkan biaya sekian dan perjalanan kurang lebih setengah jam. Nah, setelah sampai di tujuan, bis umum yang dari Jawa atau dari Riau belum ada. Jadi kami lama menunggu di pinggir jalan. Sementara Isai, anak kami Isai, mulai mengalami, mohon maaf, muntah mencret berkali-kali sampai wajahnya pucat pasti. Saya melihat di sekitar ada di situ rumah makan, lalu kami makan rumah makan orang Batak. Kami pasak, saya tidak ada lagi pilihan yang lain, kami masuk ke situ, kami pesan babi panggang adanya itu tanpa darah. Ya, masuklah sedikit untuk menolong perut yang kosong, karena berangkat dari Jakarta itu pagi buta, jadi tidak sempat sarapan. Lalu pesan teh manis, tapi tidak banyak masuk, karena Isa ini tidak selera lagi makan, umurnya baru 5 tahun lebih. Nah, kembali lagi muntah mencret. Saya berdoa, Tuhan tolong dia. Singkat kata, sore hari datanglah bis, kami masuk, kami tumpangilah sampai ke Bagan Batu. Jadi sampai di Bagan Batu sudah malam sekali, jam 12 lebih. Kami bertemu dengan tuan rumah yang mengadakan persekutuan hamba Tuhan di sana. Sebelum tiba di pastori, kami mampir di pinggir jalan makan di pecel lele. Sesudah itu langsung diantar ke penginapan. Puji Tuhan. Nah, saudara, besok hari, singkat cerita, besok hari dalam pelayanan persekutuan itu yang dihadiri berapa ratus hamba Tuhan, berapa ratus sidang jemaat dan hamba Tuhan, saya merasakan betapa Tuhan memberkati pelayanan itu. Tetapi yang tidak kalah penting yang saya perhatikan di situ adalah Isai ini yang mengalami penderitaan hebat untuk menuju Bagan Batu. Luar biasa, seluruh sidang jemaat, terkhusus kaum muda remaja di sana, betapa atas seizin Tuhan, luar biasa mendekati dia, luar biasa memperhatikan dia, sampai saya tidak tahu di mana dia ada. Rupanya sudah semua pemuda remaja di sana menarik dia dari satu pemuda remaja ke pemuda remaja yang lain. Saya baru teringat firman, baru teringat betapa besar proses yang kami alami, teramat lebih penderitaan yang dialami oleh Isai. Betul-betul itu baru pengalaman sengsara yang kecil. Bagaimana dalam bentuk yang lain? Saya langsung kembali kepada firman. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Apabila leher ini tetap dalam belenggu besi, tidak usah pakai diolah dengan otak, sampai betul-betul belenggu besi itu
tampil seperti kalung emas di leher dan firman Tuhan termeterai di dalam loh hati. Dan akhirnya pun kita melihat Yesus dipermuliakan. Dan itu yang disampaikan kepada dua murid. Karena murid-murid tersebut begitu bodoh dan lambannya untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan sebetulnya ditulis dalam kitab para nabi. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 26 baca. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Ingat, Mesias sudah harus terlebih dahulu melewati bermacam-macam penderitaan, sengsara dan banyaknya pergumulan yang dihadapi untuk masuk dalam kemuliaan kekal. Ingat, kehidupan manusia tidak akan sampai kepada kemuliaan kekal kalau tidak terlebih dahulu mengalami penderitaan hebat. Janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jangan pernah merasa diri pandai. Amin. Puji Tuhan. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Iya. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Intinya Yesus harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi untuk masuk dalam kemuliaan. Amin. Amin. Mari, itu pun yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak kekasihnya. 2 Timotius 2. Ini yang mau saya sampaikan juga kepada pemuda remaja, anak-anak rohani saya. Karena saya terlalu mengasihi anak-anak rohani saya. Amin. Amin. 2 Timotius 2. Ayat 7 terlebih dahulu. Dua Timotius 2 ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Panggilan untuk ikut menderita. Iya. Panggilan kita adalah panggilan untuk turut menderita. Jangan kita terpanggil tetapi kasih dan setia meninggalkan kita semua. Tidak boleh. Tapi panggilan kita juga adalah panggilan untuk turut menderita bersama dengan dia, saudara. Amin. Jangan lari dari situ. Amin. Artinya kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Amin. Ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Ya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberi pengertian dari surga, dari Allah bagi kita semua tentang segala sesuatu. Amin. Dalam hidup kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ayat 8. Ingatlah ini. Ya. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Ya. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian kalimat berikutnya. Lahir. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jadi intinya di sini adalah isi pokok dari berita Injil ialah Yesus mati dan bangkit, akhirnya dipermuliakan. Sebab Yesus diceritakan di sini lahir sebagai keturunan Daud, dipermuliakan. Jadi untuk sampai kepada kemuliaan itu sudah harus terlebih dahulu Yesus mati dan bangkit, saudara. Dan itulah isi pokok dari berita Injil. Paham? Amin. Inilah pengertian untuk kita miliki di dalam hal mengikuti Tuhan. Jangan ikuti ajaran-ajaran di luar pengertian semacam ini. Supaya kita jangan bodoh. Amin. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ingat, kemudian demi Injil yang diberitakan itu pun Rasul Paulus rela, A, rela menderita, B, rela dibelenggu seperti seorang penjahat. Ini loh suruhku, demi berita Injil ini loh suruhku, ya ini
berita tentang Yesus mati, bangkit, dan akhirnya dipermuliakan. Demi berita semacam ini, Rasul Paulus rela A menderita, B rela dibelenggu seperti seorang penjahat. Puji Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ini kan sama saja seperti yang dialami oleh Yusuf. Kakinya dihimpit dengan besi. Yang tidak kalah penting, lehernya dibelenggu oleh besi. Demi berita Injil ini juga, karena dia sedang berada dalam rencana Allah, maka dia harus terlebih dahulu melewati pengalaman kematian, kebangkitan, untuk selanjutnya dipermuliakan. Amin. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkanmu. Amin. Itu juga yang ajaran semacam ini juga yang dipertahankan oleh Rasul Paulus. Rasul yang luar biasa. Sekaliber Rasul Paulus, dia harus mempertahankan ajaran yang benar ini. Puji Tuhan. Tetapi ingatlah, sekalipun Rasul Paulus dibelenggu, rela menderita, dan rela dibelenggu seperti seorang penjahat, namun ingat, firman Allah tidak dapat dibelenggu. Amin. Karena apa? Firman Allah harus tergenapi. Amin. Sampai kapan leher dibelenggu di besi? Jawabnya, sampai saat firman digenapi. Janji Tuhan dibenarkan kepada Yusuf. Ingat lo itu, saudara. Amin. Jangan lari dari pengertian ini. Jangan bersandar kepada pengertianmu dalam melayani Tuhan. Ketika salib ditegakkan dalam pelayananmu, jangan juga merasa diri pandai, bijak. Walaupun engkau menguasai dalam satu bidang apapun itu di atas muka bumi ini, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Betul ya? Amin. Iya. Coba ulangi ayat 8-9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Artinya dipermuliakan setelah mati bangkit terus. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Itulah isi pokok dari berita Injil ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Demi berita Injil, berita yang luar biasa. Berita yang isinya mati bangkit dipermuliakan. Dia rela menderita, dia rela dibelenggu. Hamba Tuhan seharusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya hamba Tuhan tidak rela menderita, tidak rela lehernya tidak rela dibelenggu besi. Karena dia takut manakala berita salib disampaikan, orang kaya tidak sanggup. Orang kaya nanti mengundurkan diri dari gereja. Lalu orang kaya meninggalkan dia, dan dia berpikir dia tidak lagi terkenal, dia berpikir dia tidak lagi populer, dia berpikir dia tidak akan makan lagi. Dia tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya. Dia tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Itu yang dia pikirkan. Tapi Rasul Paulus jauh dari pemikiran semacam itu. Dia rela menderita demi berita Injil. Dia rela menderita, dia rela lehernya dibelenggu besi seperti penjahat. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi ingat bagian B, bagian C dari ayat 9, ulangi. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Iya, terus. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi ingat satu hal, yaitu tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak dapat dibelenggu. Amin. Firman Allah, janji Allah harus digenapi dalam diri kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Iya. Bagi orang-orang pilihan Allah. Iya. Supaya mereka juga mendapat keselamatan. Iya. Dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan, iya, yang kekal. Oleh sebab itu Rasul Paulus harus dengan sabar menanggung bermacam-macam kesulitan, menanggung bermacam-macam kesusahan yang harus dia derita.
demi orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan kekal. Amin. Jadi firman Allah tidak bisa dibelenggu. Firman Allah harus tergenapi. Dari pengalaman kematian dan kebangkitan sampai dipermuliakan. Itu janji firman. Janji ini tidak bisa dibelenggu. Walaupun kita banyak menderita, janji firman tidak bisa meleset. Harus tergenapi dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin, surah. Amin. Ayat 11-12. Benarlah perkataan ini. Iya. Apa itu? Jika kita mati dengan dia, iya, kita pun akan hidup dengan dia. Puji Tuhan. Terus? Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Terima kasih. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bertekun dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Itulah pengalaman kita selama hidup di bumi, selama diam di bumi. Itulah perjalanan rohani kita selama kita ada di bumi. Amin, suraku. Amin. Biarlah kiranya kita bertekun dalam pengalaman kematian untuk selanjutnya dipermuliakan. Itu pengalaman di bumi, mati bangkit, dan kita harus bertekun. Amin. 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 Untuk selanjutnya dipermuliakan. Itu loh, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat itu, saudara, ya. Amin. Bertekunlah dalam pengalaman kematian, kebangkitan. Itulah pengalaman kita di bumi. Itulah perjalanan rohani kita di bumi. Untuk selanjutnya dipermuliakan. Artinya kita berada di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Pengalaman di bumi, mati bangkit. Untuk selanjutnya kita ada di dalam pengalaman surgawi untuk selama-lamanya. Dipermuliakan, saudara. Amin. Amin. Roma 8. Puji Tuhan. Jangan ragu, ya. Amin. Jangan ragu, ya. Amin. Puji Tuhan. Ikut Tuhan, jangan lagi gunakan otak, ya. Amin. Jangan lagi bersandar ke pengertian. Jangan merasa diri pandai. Puji Tuhan. Supaya apa? Kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Amin. Tapi biarlah kiranya kasih dan setia tampil sebagai kalung emas di leher dan firman tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 17 baca. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Ya. Dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga akan mewarisi kerajaan surga, kemuliaan kekal. Tapi ada syaratnya, saudara. Terus? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Terus? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Syaratnya ia adalah? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Terlebih dahulu kita mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan. Lalu supaya kita juga dipermuliakan untuk selanjutnya dipermuliakan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Itu loh, saudara. Paham, ya? Amin. Puji Tuhan. Buktikanlah kalau Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah yang berhak untuk mewarisi kerajaan surga, dipermuliakan. Tetapi ingat, proses yang harus kita lewati di bumi, pengalaman kematian, untuk selanjutnya masuk dalam kemuliaan kekal. Itu juga diajarkan kepada sidang jemaat di rumah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita malam ini. Artinya kita tidak jauh dari kasih dan setia untuk selanjutnya dipermuliakan bersama dengan dia. Dipermuliakan bersama dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Lihat,
Kejadian 41. Ayat 46. Ayat Kejadian 41 ayat 46 pun bolehlah, langsung saja 46. Demikian firman Tuhan. Iya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, iya, raja Mesir itu. Dia dilantik, Yusuf dilantik atau dipermuliakan tepatnya saat Yusuf berumur 30 tahun. Amin, suraku. Amin. Terus? Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti, saudara, ada 13 tahun lamanya Yusuf melewati berbagai-bagai macam kesulitan, kesusahan, persoalan, mulai dari kesusahan, penderitaan yang dialami dari saudara-saudaranya sampai kepada kemunafikan daripada Tante Potifar. Ada 13 tahun lamanya. Amin, suraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi artinya 13 tahun ini jangka waktu yang tidak singkat. Cukup lama dia menderita. Puji Tuhan. Jadi jangan segera, jangan cepat-cepat putus asa. Amin. Sampai nanti betul-betul firman Allah tergenapi. Amin. Janji Tuhan itulah yang membenarkan kita masing-masing. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Lukas 24. Injil Lukas 24. Ayat 25 sampai 27 ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka. Ya. Hai kamu orang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Puji Tuhan, marilah kita bersandar kepada firman Allah. Jangan bersandar kepada pengertian. Amin. Jangan merasa diri bijak, supaya kita jangan bodoh terhadap rencana Allah. Amin. Puji Tuhan, kita harus melewati semua. Kita harus melewati segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Amin. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, ya, untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Jadi intinya ayat 25 sampai 26, kita harus melewati sengsara salib, pengalaman kematian di bumi, untuk selanjutnya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, ya, apa yang tertulis tentang Dia, ya, dalam seluruh kitab suci, ya, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Puji Tuhan. Ia pun menjelaskan kepada dua murid tadi apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, hukum Taurat, dan segala kitab para nabi. Puji Tuhan. Jadi dia harus menggenapi hukum Taurat, kitab dan kitab para nabi. Amin, suraku. Amin. Dan itu penting. Untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, dia harus melewati banyak penderitaan. Dan itu harus.
apa keuntungannya bagi kita sekarang? Matius pasal yang kelima. Ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dan hukum Taurat. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ya. Atau jadi, kitab para nabi. Jadi benar. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid benar. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, hukum Musa. Bukan untuk meniadakan kitab para nabi. Sebaliknya, Yesus datang ke dunia ini, terus aku datang bukan untuk meniadakannya, ya. Melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi. Yaitu mati dan bangkit di bumi ini. Amin, Saudaraku. Amin. Untuk apa? Dia harus menggenapi firman Allah di bumi. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya. Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, sama artinya Yesus harus masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan di bumi ini dengan satu tujuan, untuk memperhatikan satu iota dan satu titik. Amin, Saudaraku. Amin. Untuk memperhatikan satu iota dan satu titik. Puji Tuhan. Haleluya. Satu iota itu menunjuk, itu sama dengan kumpulan yang terkecil dari abjad Yunani. Seluruhnya ada berjumlah 9. A sampai I itu seluruhnya berjumlah 9. Iota itu A, itu ada 9, ada kumpulannya seluruhnya A sampai itu ada 9 abjad, 9 huruf. A B C D E F G H I. Jadi kumpulan terkecil dari abjad Yunani. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Harus mau merendahkan diri. Puji Tuhan. Amin, Saudaraku. Amin. Walaupun tidak sempurna sesempurna abjad A sampai abjad Z, harus mau menjadi orang yang rendah hati. Amin, Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian satu titik itu menunjuk orang, itu menunjuk kepada orang yang rela dikecilkan. Jadi rendah hati dengan orang yang dikecilkan beda. Kalau kita merendahkan diri, misalnya ketika lewat dari depan orang, dari depan orang tua, kita berkata permisi, mengucapkan kata permisi kepada kedua orang tua yang kita anggap hormati. Permisi, itu merendahkan diri. Amin, Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yang kita anggap, kita hormati, kita lewati, kita berkata permisi. Tapi itu baru rendah hati. Tetapi iota itu rela dikecilkan, rela dihinakan, rela dikecilkan. Amin, Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu sudah dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Dan pengalaman itu, pengalaman ketika dikecilkan, telah dilukiskan oleh seorang nabi besar yang luar biasa. Itulah nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nanti saudara baca di rumah masing-masing. Rela dikecilkan. Amin, Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Paham ya? Amin. Puji Tuhan. Kita bolehlah baca sedikit. Yesaya 53. Ayat
Boleh. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang menderita. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Terus. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, tunas Daud yang tumbuh dari tunggul Isai. Terus. Ia tidak tampan. Tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Ya. Sehingga kita memandang dia. Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Puji Tuhan. Saudaraku, singkatnya, secara lahiriah Yesus sudah merosot. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Secara lahiriah Yesus sudah merosot. Tidak tampan, semaraknya pun tidak. Berarti secara lahiriah sudah merosot. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi justru ketika lahiriahnya merosot, kita juga memandang dia. Amin, saudaraku. Amin. Justru kita memandang dia. Bahkan kita menginginkan dia. Biarlah kiranya, saudaraku, dengan kita mau menjadi kecil dan rela dikecilkan, nanti banyak orang memandang kita dan menginginkan kita. Jadi jangan gunakan cara-cara manusiawi supaya orang menginginkan kita. Itu licik namanya. Amen. Tapi dengan merosot lahiriah, kita merosot, tidak lagi menonjol secara lahiriah, nanti orang akan menginginkan kita. Orang akan mengharapkan pelayanan kita. Paham, saudaraku? Amin. Lihat, ini loh keadaan ketika dikecilkan. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Seorang yang penuh kesengsaraan, ya, dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk, ya, hitungan. Dihina, dihindari orang. Puji Tuhan. Kemudian penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, kemudian tidak diakui oleh orang lain, bahkan tidak masuk hitungan. Tetapi ayat 4, terus tetapi, dia pendeknya, dia rela dikecilkan, mau jadi kecil dan rela dikecilkan. Tetapi lihat ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tapi ingat, kita harus tahu, ketika ia rela menjadi kecil dan dikecilkan, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Terus, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Iya, puji Tuhan. Jadi secara lahiriah Yesus sudah mengalami kemerosotan, tapi justru itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Orang semacam inilah yang sangat diharapkan. Orang semacam inilah yang dicari Tuhan. Saya tidak menyukai orang kalau lahiriahnya belum merosot. Secara pribadi saya tidak suka. Tetapi kalau lahiriahnya sudah merosot, dagingnya sudah merosot, karena dia mau menjadi kecil dan dikecilkan, saya mengharapkan, apalagi Tuhan sangat mengharapkan sekali pelayanan dari kehidupan, pelayanan semacam itu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita bawa cara-cara duniawi dalam gereja. Semarak duniawi masuk ke gereja. Kemegahan duniawi masuk ke gereja. Harusnya kitalah yang keluar untuk menampilkan wujud Yesus yang sesungguhnya. Amin. Tidak semarak. Untuk itulah Yesus rela dikecilkan. Tetapi justru Allah mendambakan pelayanan semacam itu. Tuhan mau pakai kehidupan yang semacam ini. Amin. Selama masih mempertahankan egois, daging tidak mau merosot, tidak akan pernah orang Tuhan pakai kehidupan semacam ini. Tapi ingat, kalau lahiriah sudah merosot, rela dikecilkan, rela kecil dan rela dikecilkan, Tuhan mengharapkan kehidupan muda remaja yang demikian untuk selanjutnya dipakai dalam rangka pengajaran pembangunan tabernakel.
Amin. Uji Tuhan, ingatlah itu ya. Amin. Inilah perhatian Tuhan terhadap satu iota dan satu titik, sehingga ia harus menggenapi hukum Taurat dan apapun yang tertulis dalam kitab para nabi, karena perhatiannya kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kembalilah kita baca Matius 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Terus? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Hati-hati ya, lihat. Kalau hamba Tuhan hanya sibuk dengan kesemerakan kemegahan, lihat, konsekuensinya adalah ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan ya, sorga. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Artinya ia tidak turut dipermuliakan bersama-sama dengan Allah. Terus? Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan tetapi sorga. Tetapi siapa yang menggenapi hukum Taurat dan apa yang tertulis dalam kitab para nabi, soal pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus di atas muka bumi ini, maka ia akan turut dipermuliakan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Itu tidak boleh meleset lagi. Sebab itu kalau hamba Tuhan sibuk soal kemegahan, soal kesemerakan di dalam gereja, maka hamba Tuhan semacam ini akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Paham, saudara? Amin. Sebab itu saya tidak berani mengajarkan di luar soal pengalaman kematian dan kebangkitan, karena saya juga turut rindu untuk dipermuliakan bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Paham? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 41 ayat 43. Puji Tuhan. Kejadian 41 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf. Baca 42. Supaya sedikit lebih menarik. Baca. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Ya, bukti Yusuf dipermuliakan. Kepala pemerintahan itu dipermuliakan. Satu, Tuhan memakai tangan Firaun untuk memberikan tiga hal. Satu, cincin meterai. Terus? Dan mengenakannya pada jari Yusuf. Terus? Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Dua, memberikan lenan halus, pakaian dari lenan halus. Tiga, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kalung emas digantung pada leher Yusuf. Sesudah itu, tiga hal itu merupakan bukti nyata bahwa Yusuf dipermuliakan. Amin. Amin. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ya, dalam keretanya yang ya, kedua. Terus, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Iya. Hormat. Hormat. Terus, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Terima kasih. Puji Tuhan. Akhirnya Firaun menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua. Puji Tuhan. Saudara, ketika Yusuf dipermuliakan, akhirnya Yusuf menaikkan, akhirnya Firaun menyuruh Yusuf, Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Puji Tuhan. Tuhan sediakan sebuah kereta kepada Yusuf. Lalu dia naik, dia pun naik atas di atas kereta itu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan sebuah kereta kepada kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan sebuah kereta kepada GPT Betania Serang Cilegon, Banten, Indonesia. Tuhan sudah menyediakan PPT Pengajaran Pembangunan Tabernakel sebagai sarana
untuk mengelilingi seantero dunia ini. Amin. Lalu mengajari tua-tua para pembesar-besar di seluruh tanah Mesir. Mazmur 105. Baca ayat 16 sampai 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, Mesir, terus, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, iya, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Tuhan yang mengutus supaya jangan binasa karena akan terjadi 7 tahun kelaparan, toh. Terus Yusuf yang dijual menjadi budak. Ya. Tapi atas seizin Tuhan dia harus menjadi budak dulu. Pengalaman kematian, artinya pengalaman kematian, kebangkitan itu harus menjadi bagian kita. Dengan lain kata, kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Amin. Tapi harus tampak bagaikan dua hal, kalung emas di leher dan firman tergenapi di dalam hati. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Puji Tuhan. Lalu sampai saat firman-Nya sudah genap, iya, dan janji Tuhan membenarkannya. 20. Raja menyuruh melepaskannya. Iya, sudah genap firman Tuhan. Lalu firman Tuhan sudah dimeteraikan dalam lubuk hati, janji firman Tuhan nanti membenarkan dia. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat 19 ini? Ayat sebelumnya, ayat 19, 20. Raja menyuruh melepaskannya. Iya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Penguasa bangsa, dia dilepaskan, dia dibebaskan. Terus dijadikannya dia tuan atas istananya. Dijadikan dia tuan atas istana, terus, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saat ini dibebaskan, lalu dijadikan sebagai tuan atas istana, menjadi kuasa atas segala harta kepunyaan, diangkat menjadi mangkunegara, kepala pemerintahan. Itulah mangkunegara atau Perdana Menteri. Pada untuk apa? 22. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Ya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Inilah kegunaan kereta itu. Untuk membawa. Tuhan sudah menyediakan PPT bagi kita. Dan itu adalah sebuah kereta yang harus kita naiki. Untuk apa? Untuk membawa firman Allah ke seantero dunia ini. Amin. Inilah nubuatan firman untuk gereja Pentekosta Tabernakel. Maka Anda yang memberikan diri untuk digembalakan, perhatikan baik-baik. Anda sekalipun tidak berada di Serang Cilegon, Anda andai kata pun ada di Sumatera sampai Merauke, Anda harus yakin dengan firman malam ini. Amin. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Camkanlah apa yang saya sampaikan. Tuhan sudah memberikan sebuah kereta kepada gereja Pentekosta Tabernakel Sidang Jemaat Betania yang ada di Banten, Indonesia, untuk memberi petunjuk kepada seantero dunia tentang akal budi dan kebijaksanaan. Sehingga supaya apa? Supaya manakala 7 tahun kelaparan itu terjadi, kita luput dari kebinasaan. Amin. Tetapi kalau saudara tidak percaya, maka lihatlah Amos 8 ayat 11. Itu akan terjadi. Bagi mereka yang tidak percaya, mereka semua akan jatuh dan rebah, tidak bangkit-bangkit, binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Yusuf diutus untuk mendahului Yakub, Israel dan anak-anaknya ke Mesir. Supaya apa? Manusia di atas muka bumi ini jangan binasa. Kita butuh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk menentun kehidupan kita sampai kepada kemuliaan yang kekal. Percayalah itu. Jadi saudara juga, kaum muda remaja, bukan suatu kebetulan digembalakan di gereja Pentekosta Tabernakel Sidang Jemaat GBT Betania Serana Cilegon, Banten, Indonesia. Baik juga yang mengikuti online, live streaming, video, internet, YouTube, Facebook, dalam luar negeri, bukan kebetulan. Tuhan utus, Tuhan sediakan kereta ini supaya Tuhan kasih akal budi kebijaksanaan supaya kita selamat.
Amin. Amin, Saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua harus sudah yakin ya. Amin. Jadi jangan ragu lagi melayani walaupun harus disertai dengan sangkal diri pikul salib. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan supaya kita berada dalam kemuliaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama langsung tersungkur di kaki salib. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Amin. Kereta ini sudah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan dari Pamulang, Pendeta Mamahit. Jatuh di mengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu, akal budi, hikmatmu, kebijaksanaan, tiada terselami. Amin, haleluya. Kasih dan setia dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, amin. Kagum hormat akan Engkau, amin. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum musik perlahan-lahan. Renungkan firman siang malam supaya kita menyembah sesuai dengan dorongan firman yang kita terima. Satu kali seorang hamba Tuhan yang senior sudah mendapatkan penglihatan-penglihatan yang besar tentang GPT Betania Serang Cilegon Banten Indonesia, termasuk tentang kereta yang telah disediakan untuk gereja Pantekosta Tabernakel untuk mengelilingi seantero dunia dalam hal akal budi kebijaksanaan yang datangnya dari firman Allah, supaya jangan binasa manakala 7 tahun kelaparan melanda seantero dunia. Dan itu sudah dinubuatkan. Saya yakin waktu itu saya belum percaya kepada beliau karena harus dibuktikan dengan firman Allah dan butuh waktu untuk membuktikannya. Tetapi setelah terbuktilah, Tuhan keluarkan, Tuhan sediakan kereta itu kepada kita, pengajaran pembangunan tabernakel. Dan sudah SK-nya sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kemenhukam pada tahun 2020, tepatnya 1 tahun dari 2019 ketika pandemi melanda dunia ini. Maka kita harus bersyukur. Yang sudah melayani, biarlah dirimu lahiriamu merosot, karena Tuhan sedang mencari engkau, mengharapkan engkau, membutuhkan pribadimu untuk terus dipakai mengelilingi seantero dunia ini. Entah lewat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang pasti Tuhan sudah sediakan kereta bagi kita semua. Dan baru saja kita menggunakan kereta itu, mengadakan sebuah persekutuan yang indah bersama dengan hamba Tuhan dalam kebaktian persekutuan kenaikan Tuhan Yesus Kristus selama 2 hari bersama dengan pengajaran pembangunan tabernakel 13-14. Percayalah, itu bukan sebuah kebetulan. Percayalah dengan kemurahan Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini dengan sungguh-sungguh.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menahan. Biarlah kalau firman itu kau renungkan, hatimu hancur. Sungguh ajaib tuh di mengerti. Firman Tuhan tidak kebetulan datang malam ini melawat hatimu. Dari semua yang ada, jangan bersandar pengertian lagi ya. Jangan merasa diri pandai, hebat, kuat. Matmu walaupun engkau punya, enggaklah terselami. Kasihmu dalam tak terduka, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum, angkat dua tangan, hormat akan engkau. Menyerah ya. Kagum, hormat. Jangan bersandar pengertianmu. Angkat dua tangan, menyerah maksudnya. Allah yang layak dipuji. Oh kagum agar sembahlah Tuhan. Haleluya. Biarkan lahiriamu merosot ya. Jangan tahankan dalam dirimu, sebab Tuhan sedang mencarimu. Tuhan sedang mendambakanmu. Tuhan sedang ingin mau mencarimu dan memakaimu untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau memakai orang yang bersandar kepada pengertiannya. Tuhan tidak mau memakai orang yang merasa diri bijaksana. Orang Tuhan tidak mau memakai orang yang merasa diri sudah hebat, kuat, dan sudah mapan karena memang mungkin punya uang. Saya berharap dimanapun Anda, jangan sibuk lagi mencari firman di mana-mana. Jangan sibuk lagi dengan pengertian-pengertianmu. Walaupun engkau membagi-bagi pengertianmu di media sosial, bagilah pengertian sesuai dengan firman. Kalau engkau tergembala, firman yang kau terima itu bagi. Jangan pengertianmu engkau bagi, itu tidak akan sampai kepada manusia karena engkau yang merasa dirimu pandai. Tapi firman itu terima. Apa yang kau terima dari firman, bagilah di media sosialmu, di Facebookmu. Jangan liar hatimu dengan pengertianmu. Kalau engkau merasa, dengar-dengaranlah sebagai domba, taatlah kepada firman, takluklah sebagai istri kepada Kristus sebagai kepala, tunduklah kepada Dia. Walaupun jabatanmu tinggi, dengarlah firman Tuhan. Engkau mau dipakai Tuhan karena Tuhan sudah sediakan kereta bagimu untuk membawa firman Allah di daerahmu, di tempatmu. Yang merasa terberkati, engkau boleh berdoa. Yang di Serang, di Cilegon, di Perumnas, di Taman, yang di mana saja, residen, satu orang berdoa. Selanjutnya kita bangkit berdiri. Yang di Pastori, satu orang berdoa. Yang paling diberkati saja. Haleluya. Izinkan lahiriamu merosot. Yang merasa diberkati firman malam ini, kalau engkau sungguh-sungguh pasti diberkati. Engkau yang berdoa. Tapi kalau engkau sibuk urusi hatimu, engkau tidak akan bisa dilawat firman. Sebab itu dengar firman, jangan sibuk dengan hatimu lagi. Sibuklah dengan hatinya Tuhan. Seperti apapun keadaanmu, merosot tidak jadi soal. Berdoalah satu orang. Si Damaris berdoa. Haleluya. Yang di Pastori Damaris, yang mengikuti online, sembahlah Tuhan sampai doa ini selesai.
Cari kita, Tuhan mau pakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menteraikan firman-Mu dalam lo daging, tuki di hati kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan kami, namun biarlah itu bagaikan kalung emas di leher dan firman dituki di hati kami, sehingga firman tergenapi. Bagaikan leher Yusuf dibelenggu besi, sampai kapan? Sampai firman digenapi. Dan janji Tuhan yang membenarkannya dia. Dan selanjutnya Tuhan pun menyediakan kereta bagi dia untuk memberi petunjuk, sehingga manusia tidak binasa manakala 7 tahun kelaparan terjadi. Terpuji Tuhan, demikianlah kehidupan kami GPT Betania, menaiki kereta yang Tuhan sudah sediakan untuk membawa firman ke seantero dunia ini. Terpujilah Tuhan, pakai anak-anakmu, sidang jemaatmu, untuk mendukung pelayanan ini. Baik juga mereka yang mengikuti penggembalaan dimanapun berada di tanah air ini, pakai mereka untuk mendukung membawa berita pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tuhan sudah sediakan kereta baru pengajaran pembangunan tabernakel PPT. Tuhan pakai mereka semua, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang punya jabatan, baik yang punya uang, pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlibat dalam kereta baru pengajaran pembangunan tabernakel PPT. Engkau yang berdaulat atas mereka, Engkau yang berkuasa atas mereka, karena Tuhan mau memberkati mereka dengan limpah ruah sesuai dengan Amsal pasal 3. Tuhan mau berkati lumbung-lumbung mereka dan tidak akan pernah kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita jalankan persembahan. Tiada terukur kasih setiap. Persembahan kita jalankan ya.
kita. Aku rindu untuk memuji namamu. Tuhan, terima kasih buat korban saudara karena lebih dewasa. Terima kasih juga buat kita semua yang sudah mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming Facebook ataupun YouTube. Anak Tuhan dalam luar negeri dimanapun berada, Tuhan memberkati saudara. Tuhan mau pakai saudara dan terlibat dalam kereta yang Tuhan sudah berikan, pengajaran pembangunan tabernakel. Salam Om, ada permohonan doa Pendeta Yusak Ruwadi Temanggung. Mohon dukungan doanya pelayanan kami di GPDI Betania, supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dan jemaat yang sudah ada dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan ya. Puji Tuhan. Mari. Pengumuman jadwal ibadah GPT Betania Serang Cilegon. Pelita Emas ibadah raya Minggu jam 6 tanggal 16 Mei besok pukul 16.30 setengah 5 sore, Misbah Dupa 2 penyembahan Selasa 18 Mei 2021 pukul 18.30. Kemudian meja roti sajian ibadah pendalaman Alkitab Kamis 20 Mei 2021 pukul 18.30 atau setengah 7. Baru minggu depan jam waktu yang sama ibadah kaum muda remaja Sabtu 22 Mei 2021 pukul 19. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman berikutnya, penayangan live streaming ibadah kaum muda remaja pada minggu yang lalu tanggal 8 Mei 2021 diumumkan malam ini berdasarkan provinsi di tanah air. Urutan pertama Sumatera Utara. Kekasih-kekasih kita, saudara-saudari kita di situ ada yang tetap setia dan tekun digembalakan. Kekasih kita di situ ada 167 orang. Salam. Jawa Barat 102 orang. Salam. Sulawesi Utara 78 orang. Salam. Jakarta 69 orang. Salam. Banten 460 orang, salom. Riau 43 orang, salom. Sulawesi Selatan 39 orang, salom. Jawa Tengah 38 orang, salom. Kalimantan Timur 37 orang, salom. Jawa Timur 37 orang, salom. NTT 20 orang, salom. Puji Tuhan, kita doakan mereka, kekasih-kekasih kita di sana, saudara-saudara kita, supaya mereka tetap setia dalam ketekunan tiga macam ibadah pokok plus kaum muda remaja. Biar mereka senantiasa diberkati, kaum muda remaja diberkati, pendidikan mereka, perkuliahan mereka, pekerjaan yang sudah bekerja menjadi hormat kepada orang tua, takut Tuhan, benci segala kejahatan, berhasil masa depan mereka berhasil. Demikian juga kita sama menikmati yang sama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan dulu Amsal 3, tampilkan dulu. Baca ayat 5 sampai dengan ayat 10, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya. Walaupun jangan sampai kasih dan setia meninggalkan, walaupun maksud itulah pengalaman kematian dan kebangkitan, percaya saja. Syaratnya ada dua. Satu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dua, ayat 7. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Iya. Ayat 8.
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu ya. Dan menyegarkan tulang. Menyembuhkan penyakit di dalam dirimu. Penyakit apa saja? Egosentris, kepentingan diri, merasa diri hebat, merasa diri kuat, itu penyakit. Puji Tuhan, sombong, angku, itu penyakit. Perhatikan, nanti itu sembuh. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hai pejabat, gunakan jabatanmu. Hai, itu mungkin kalau itu memang hartamu. Hai yang punya uang, gunakan hartamu. Terus. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan apa saja. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Jabatanmu akan ditambahkan limpah-limpah. Lumbungmu ditambahkan limpah-limpah. Uangmu ditambahkan limpah-limpah. Keberhasilanmu ditambahkan limpah-limpah. Terus. Dan bencana pemerahanmu akan meluap. 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 Maka Tuhan juga engkau dipakai Tuhan dalam kereta ini. Meluap sehingga orang lain juga menikmati. Air anggur dari surga, sukacita, sukacitamu itu juga meluap dipakai Tuhan. Jangan bersandar dengan pengertian lagi. Jangan merasa diri bijak, pandai, hebat, kuat. Tuhan mau pakai engkau. Ingat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarpun lahiriamu merosot, itu yang dicari Tuhan dari dirimu. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama, antikris sudah mulai merajalela, maka 7 tahun kelaparan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian Malaysia, urutan, kemudian penayangan live streaming ibadah komunitas remaja untuk mancanegara, Malaysia 55 orang, salam. Amerika Serikat, United States 12 orang, salam. Australia 6 orang, salam. Northern Mariana Island 5 orang, salam. Timor Leste 3 orang, salam. Filipina 3 orang, salam. Pakistan 3 orang, salam. Nederland, Belanda 3 orang, salam. Singapura 2 orang, salam. Qatar 2 orang, salam. Nigeria 2 orang, salam. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Engkau sudah berkati lewat pembukaan rahasia firman. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Yang menantikan pasangan hidup Tuhan berikan. Yang menantikan pekerjaan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan buat berhasil untuk karena kami senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama berkati anak-anakmu menjadi hormat kepada orang tuanya, takut Tuhan, benci segala kejahatan. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Yusa Ruyadi Temanggung, mohon dukungan doa pelayanan supaya jiwa ditambahkan, jiwa yang baru dimenangkan, supaya sudah dan jemaat yang sudah ada dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah kiranya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tetapi biarlah juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yusa benar-benar tekun dalam pengajaran pembangunan tabernakel, menepati melakukan firman, maka doa-doa akan didengar oleh Tuhan supaya doa tidak menjadi kekejian. Berkati anak-anakmu semua dimanapun berada dalam penggembalaan GPTB Tanesana di Selawan. Tambahkan penyerahan, kesetiaan, ketekunan untuk lebih sungguh lagi menguduskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan. Hamba sudah sampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyeram, selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Berikan juga kekebalan, sistem kekebalan dalam diri kami supaya kami kebal sistem imun, kebal terhadap penyakit, kejahatan, kenajisan, kecemaran, akar pahit. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih tangan-tangan sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, berkati baik yang 1/10 khusus sukarela. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Berkati lingkungan ini sehingga kami kebebasan tiap kali beribadah. Perjalanan menuju pulang serta lindungi tutup akan dengan selamat, jauhkan dari celaka tabrakan berbahaya, tutup bungkus hidup kami anak-anakmu dalam yang mengendarai kendaraannya dengan darah Yesus, jalan yang dilalui disucikan darah Yesus, biar malaikat surgawi engkau beritakan berjaga-jaga atas hidupan kami. Pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sama. Tetapkan pemakaianmu atas hamba-Mu di dalam hal pembuka rahasia firman. Engkau semakin mengasah sehingga tajam dalam pembuka rahasia firman. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Firman dalam terangnya Roh Kudus. Demikian juga imam-imam. Engkau semakin mengasah sehingga semakin tajam sesuai karunia jabatan yang dipercayakan. Terpujilah Tuhan. Tolong kami, lindungi kami dari COVID-19 dan COVID jenis apapun. Berikan sistem kekebalan imun dalam hidup kami. Keluarga besar GBT Betania dilindungi. Baik di Malaysia, di Bandung.
baik yang sudah tekun memberikan dirinya digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam luar negeri, luar negeri, dimanapun berada. Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di antara kami, satu sana nanti mata bertemu mata. Berkati nikah rumah tangga hambamu suami istri, supaya kami, doa-doa kami Tuhan terkabulkan. Dalam tidak Tuhan tidak belat belit kepada kami sekaliannya. Terpujilah Tuhan, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya anak-anakku sekalian, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus seluruh korbannya di atas kayu salib. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai persurga menjemput mempelai perempuannya di awal permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Putera dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri salam satu dengan yang lain.